Kita masih ada pilihan. Orang yang mati tak ada pilihan. Lepas tu jangan sampai nyawa kena cabut baru nak balik pada Islam, tak boleh. Apa jadi kalau kita mati macam ayah Pin? Apa jadi kalau kita mati macam orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ni ada agama baru kan, agama Ibu Yati, agama Melayu. Aku tak faham agama tu mengikut mana ada lah. Jadi macam mana sampai boleh terpesong tahap tu? Dia masih ada ruang bertaubat, tuan-tuan. Ni Sajjad belum mati lagi, ada ruang bertaubat, tuan-tuan. Sajjad nak keluar Islam pun sebut perkataan Islam, lebih afdol saya keluar Islam. Lebih afdol, patut lebih baik, tapi lebih afdol saya keluar Islam, tuan-tuan. Nak beritahu, inilah orang-orang yang masih ada peluang. Sebab tu lagi hidup, lagi tu ada peluang. Lagi tidak nyawa ditenggorokkan, masih ada peluang. Macam seorang penyair berkata kepada Harun al-Rashid. Bila Harun al-Rashid bina istana dia yang cantik, buat istana yang elok-elok, Harun pun panggil kepada semua orang untuk memuji istana dia. Dia panggil para penyair. Ada seorang penyair datang ke istana dia, maka dia disuruh bersyair. Dia pun kata, "Adakah indahnya istana Tuhan, penuh dengan perkara yang cukup baik. Boleh panggil bila-bila masa orang daripada pelayan-pelayan untuk melayan Tuhan." Maka bila dengar ucapan tu, Harun al-Rashid dah seronok. Tiba-tiba dia kata, "Tapi ingat Tuhan, ingat Tuanku, bila nyawa sudah berada di tenggorokan, masa itu apa yang Tuanku miliki tak ada nilai. Semua benda ini sia-sia belaka, tidak menjadi manfaat untuk Tuanku. Berdepanlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala." Harun al-Rashid bila dengar ucapan tu, bukan dia terus marah penyair tadi, hala keluar pada istana, dah. Dia pula jatuh pingsan sebab syair yang dilapaskan oleh orang tadi. Apa dia? Nak beritahu Harun al-Rashid ada kesedaran. Ini ruang masih ada untuk jadi baik.